Infinix yang dikenal sebagai brand smartphone ternama dengan basis Android-nya, tampaknya masih terus berupaya mempertahankan dominasi pasarnya. Di segmen global, salah satu upaya tersebut diwujudkannya dengan merilis beberapa produk anyar garapannya, tak terkecuali produk smartphone kelas menengah yang belum lama ini sempat jadi rumor yang pada akhirnya sudah dirilis ke publik di mana pabrikan asal Hong Kong tersebut akhirnya resmi merilis Infinix Note 30 5G. Terbaru sebagai salah satu varian anyar dari lini Infinix Note series meskipun statusnya sudah resmi dirilis namun menginjak awal Juni 2023. Kehadirannya semakin mencuat dengan ragam informasi yang membahas soal spesifikasi maupun fitur-fiturnya, Infinix resmi mengenalkan Note 30 series ke pasar global pada 22 Mei 2023. Berikut terdapat rincian fitur dan spesifikasi Infinix Note 30 5G. Sebagai informasi Infinix Note 30 series yang meluncur pada 22 Mei 2023 mencakup Infinix Note, Infinix Note 30 5G dan Infinix Note 30 Pro. Perusahaan juga memiliki Infinix Note 30i dan Infinix Note 30 VIP yang belum diumumkan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu perangkat terbaru yang menghadirkan kecepatan dan kecanggihan yang luar biasa. Kehadiran Infinix Note 30 5G sebuah smartphone yang memperkenalkan era baru konektivitas 5G dan fitur-fitur yang menakjubkan tak hanya itu desain yang elegan dan ergonomis. Dari Infinix Note 30 5G juga menambah nilai estetika. Perangkat ini dengan sentuhan modern, perangkat ini siap menemani gaya hidup yang aktif dan menunjukkan kepribadian kalian semua. Dari segi desain bagian belakang ponsel ini tampak mewah dengan bahan plastik yang terlihat glossy di bagian belakang serta tatanan tiga lensa kamera belakang tapi hanya dua saja yang aktif dan satu lampu kilat LED. Hadir sebagai perangkat canggih kelas premium tentu desain daripada spesifikasi Infinix Note 30 5G sendiri menjadi menarik dari sisi sektor fisik atau tampilan luarnya, hal itu tak lepas dari bagaimana Infinix membangun perangkat premium ini dengan konsep modern dan futuristik yang tampak melalui kesan yang diperlihatkan dari setiap fisik luarnya. Kesan itu tentu tak terlepas dari bagaimana dimensional dari body. Ponsel ini dibangun dengan mengusung ukuran 168,5 kali 8,2 mm serta memiliki bobot mencapai 205 gram. Itu artinya bahwa perangkat buatan Infinix ini memiliki tampilan sisi yang sangat slim atau ramping dan juga ringan. Selain itu tak lupa pula bahwa pada bagian body belakangnya ini juga telah mendapat sentuhan warna elegan dan berkesan yang membuatnya terkesan begitu berkelas. Belum lagi dengan tampilan depannya, di mana Infinix Note 30 5G telah mengusung mekanisme layar penuh dengan lubang kecil di bagian atas sebagai media untuk kamera depan. Layarnya sendiri memiliki luas 6,78 inci dengan rasio jarak layar ke badi sebesar 84,7% sehingga dia membuat tampilan visualnya semakin atraktif, didukung pula panel IPS LCD dengan kemampuan refresh hingga 120 Hz untuk memastikan gambar atau video visualnya tampak lebih smooth dan realistis. Selain itu, kita akan membahas sisi hardware dan software Infinix Note 30 5G yang mana turut menjadi segmen paling utama dari pembahasan ini. Pertama yang jelas bahwa Infinix telah mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 6080 dengan fabrikasi 6 nanometer yang memiliki kemampuan multi instruksi yang sangat cepat dan memiliki respon tinggi. Buat kalian yang bingung chipset Dimensity 6080 merupakan rebonding dari Dimensity T810. Dari segi performanya pun kedua chipset tersebut sama persis tidak ada bedanya di mana chip yang diusung oleh HP Android Infinix terbaru tersebut telah memiliki kemampuan dalam menjaga daya selalu hemat meski digunakan untuk aktivitas program yang membutuhkan supply power tinggi. Untuk skor Antutunya ponsel ini sudah tembus sampai 329.000 poin. Menurut saya skor tersebut sudah cukup besar di harga 2 jutaan. Dengan chipset Dimensity 6085G yang setara Dimensity T810, seperti HP Infinix Hot 25G apalagi RAM dan internal Infinix Note 35G ini juga telah menawarkan kapasitas 4 dan 8 GB serta internal 128 GB serta 256 GB saja. Tak hanya itu, sistem operasionalnya sendiri juga turut serta mengusung operating system Android 13 yang diklaim sangat ampuh dalam memudahkan pengguna dalam mengoperasikan setiap penuh program. Bergerak ke sektor lain, Kini saatnya kami mengupas masalah kamera dari spesifikasi Infinix Note 30 5G, sebagai fitur utama yang canggih dan fungsional yang dalam soal ini. Spek Infinix Note 30 5G akan mengusung 4 kamera utama tapi yang berfungsi hanya 2, yang ditempatkan di badi belakang dengan bingkai berbentuk kotak dan lensa kamera yang membulat. Ketiga lensa kamera tersebut masing-masing memiliki resolusi 108MP tidak ada OIS dan depth sensor 2MP saja. Selain itu, ada pula fitur dual LED flash untuk memberikan kemudahan penggunaan dalam membidik objek foto di area yang minim cahaya. Tak sampai di situ saja, kamera Infinix Note 30 5G sendiri juga berkemampuan dalam mengolah rekaman video berkualitas 2K pada 30 FPS. Sayangnya, ponsel ini tidak ada fitur Giro Ace sebagai fitur gimbal otomatis untuk menjaga kestabilan HP saat memotret objek maupun merekam video. Tak sampai di situ pada HP Android Infinix terbaru ini juga telah disematkan kamera depan 16 megapiksel yang siap memanjakan hasil foto selfie secara atraktif dan tentunya memuaskan. Beranjak pada bagian lain sektor konektivitas. Daripada spesifikasi Infinix Note 30 5G pun turut menjadi bagian penting yang tak bisa dilewatkan. Begitu saja, Infinix pun juga turut menyertakan beberapa fitur koneksi jarak dekat untuk memudahkan para penggunanya. Seperti Bluetooth 5 terbaru dan koneksi NFC, dual speaker stereo dari JBL, audio jack 3,5 mm, slot microSD USB Type-C dan juga USB on the go. Selanjutnya segmen yang akan saya bahas adalah sektor baterai. Pada spesifikasi Infinix Note 30 5G, di mana secara kapasitas baterai Infinix Note 30 5G sendiri memiliki daya sebesar 5000 mAh dengan pengisi daya cepat 45 watt. Bergerak ke sesi lain kini kami akan mengupas harga Infinix Note 30 5G terbaru. Sebagai informasi, pelengkap dalam review kali ini kisaran harga tersebut sudah barang tentu sudah sepadan, meski terbilang mahal. Untuk segmen ponsel menengah ke atas, maka dari itu tak heran jika Infinix Note 30 5G ini menjadi perangkat yang siap menyasar konsumen di level elit. Ponsel ini masih tersedia di pasar Filipina, Thailand, dan Malaysia saja. Dan sebentar lagi ponsel ini akan masuk resmi ke Indonesia, dan jika masuk ke pasar tanah air, pasti harganya bisa berubah sewaktu-waktu. Lantas dengan informasi mengenai harga Infinix Note 30 5G tersebut, apakah kalian telah bersiap untuk membelinya di harga yang 2 jutaan? Smartphone ini akan langsung bersaing dengan Redmi Note 12, Infinix Note 30 biasa, dan Infinix Note 30 Pro yang sudah dirilis di Indonesia dengan harga 23 jutaan rupiah tergantung varian yang dibeli. Jika kalian mencari smartphone yang menghadirkan kecepatan prosesor Dimensity 685 gram kualitas visual yang memukau IPS LCD dengan refresh rate 120Hz, daya tahan baterai yang luar biasa, dan face charging 45 watt serta desain yang elegan Infinix Note 30 5G adalah pilihan yang tepat untuk kalian semua.